Assalamualaikum, jumpa lagi di Cak Kehidupan. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar. Saya ucapkan terima kasih karena kalian berkomentar berarti kalian memberikan atensi, memberikan perhatian kepada Cak Kehidupan, dan itu membuat saya dan tim semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tujuan dari Cak Kehidupan adalah memberikan video-video inspirasi yang memang berbeda dengan materi di video lain, karena kalau sama itu berarti bukan belajar. Kalau kita belajar maka harus dengan materi yang baru. Itulah tujuan dari Cahaya Kehidupan. Kalau kita melihat video sebelumnya tentang sedekah, itu saya lihat banyak komentar yang mendukung, ada juga yang sedikit kontra gitu ya. Artinya menganggap bahwa sedekah itu tidak ada hubungannya dengan pola pikir. Ini perlu diluruskan, karena sedekah juga ada hubungan dengan pola pikir. Kita lihat seperti contoh botol ini. Kalau botol ini besarnya hanya sebesar ini, kemudian saya kosongkan, lalu saya isi sampai penuh, maka otomatis dia hanya isinya sebatas ini. Begitu diteruskan, maka tumpah. Kenapa? Karena takarannya hanya sebesar botol. Tapi berbeda kalau takarannya lebih besar, maka isinya pasti bisa lebih banyak. Itu sama dengan konsep rezeki. Tuhan memberikan rezeki kepada kita berdasarkan takaran yang sudah kita persiapkan sendiri. Pertanyaannya adalah, seberapa besar takaran kamu? Apakah hanya sebesar botol ini, ataukah kamu punya takaran yang sangat besar? Satu ember mungkin, atau satu bak mandi, atau satu kamar. Itu yang menentukan jumlah rezeki yang dimiliki oleh setiap orang. Dan itu berdampak kepada jumlah sedekah kamu. Kalau kamu hanya punya air satu botol ini, kemudian kamu membuangnya semua, tentu kamu merasa agak bingung, terus saya minum apa? Tapi kalau kamu punya air satu ember besar, kamu buang hanya satu botol ini, kamu pasti sedikit tenang. Kenapa? Masih banyak sisanya. Itu artinya, kalau kamu sedekah dengan jumlah yang kecil-kecil, berarti kamu sedang memposisikan diri, kamu hanya punya takaran yang sedikit. Tapi kalau kamu berani bersedekah dengan jumlah yang besar, maka kamu sedang memposisikan diri dengan takaran yang besar juga. Itu masuk dari sedekah, tergantung dari pola pikirnya. Paham ya? Dan memang itulah konsep rezeki. Jadi Tuhan memberikan rezeki ke tiap orang sesungguhnya tergantung dari dia menerimanya seberapa banyak. Tuhannya adil, tapi daya tampungnya yang berbeda. Itu yang membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Berbeda dari daya tampung rezekinya. Itu yang perlu diperbaiki, dan daya tampung itu ada di pikiran kita. Seberapa besar kita berpikir bahwa hidup itu memang harus kaya. Seberapa besar kita berpikir bahwa hidup itu harus penuh dengan kesuksesan. Kamu bisa lihat di video saya sebelumnya, ada langkah untuk meningkatkan batasan rezeki. Kamu bisa baca di situ, bisa tonton di situ, dan kamu bisa lihat bahwa semuanya kembali di pikiran kita sendiri. Tuhan
sudah menciptakan rumusan di semesta ini, sudah menciptakan hukum-hukum yang bisa digunakan. Dan salah satunya adalah hukum sedekah tadi. Nah, ketika kamu berpikir memperbesar daya tampung rezeki kamu dan kamu bersedekah, maka itulah yang membuat rezekimu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, jadi buat kamu yang ingin tambah besar rezekinya, yang tambah banyak, maka caranya perbesar takaran kamu. Jangan hanya sebesar botol ini saja, tapi perbesar, perbanyak, perlebar takarannya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan pun memberikannya banyak, memberikannya juga sangat melimpah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya mengalami sendiri proses itu, proses memperbesar dari takaran rezeki yang sedikit, besar dan besar. Sehingga apa? Sehingga saya bisa bicara bagaimana meningkatkan takaran itu sebetulnya. Dulu saya ingat, dulu saya penghasilannya ya sedikit, hanya dari gaji di kantor saja waktu itu, dan memang saya tahu itu hasil dari pikiran saya. Kemudian saya mulai berubah, mengubah mindset saya, saya perbesar takarannya, saya perbesar daya tampungnya, ternyata hasilnya juga sangat-sangat luar biasa. Saya sudah buktikan, sehingga apa yang saya sampaikan di Cahaya Kehidupan itu sudah melalui tahapan eksperimen, sehingga bukan sekedar ngomong-ngomong saja, bukan sekedar teori, tapi sudah saya buktikan di hidup saya. Karena sudah dibuktikan, maka saya berani menularkan kepada Anda, menularkan ke banyak orang di pasar AMC, dan juga ternyata sudah terbukti. Hari ini, 17 Oktober 2019, saya ada kelas platinum, ada seorang bapak-bapak, dia rumahnya di Pamulang, tapi dia bekerja di Tangerang. Bapak ini, saya ingat sekali bahwa dia ketika mau membeli buku Alpha Telepati dan ikut kelas reguler, dia sempat menjual barangnya, bahkan berutang. Kemudian dia ikut kelas reguler AMC. Di situ dia mulai mendapat banyak ilmu bagaimana memperbaiki pikirannya. Dia mulai tersenyum, dia mulai bisa menyadari bahwa hidupnya dari pikirannya. Dia ikut AMC reguler, seingat saya bulan Februari 2019. Sepanjang selesai itu, bapak ini rajin memposting bahwa dia dapat rezeki banyak, dia dapat uang, bengkelnya juga semakin bagus, dan dia bilang ke saya bahwa, Mas Firman, saya pasti masuk ke kelas platinum, tunggu saya di Surabaya. Dan ajaib, hari ini beliau datang dari sana, Tangerang, ke Surabaya, belajar platinum. Dan ketika saya bertemu dengan beliau, saya seolah bertemu dengan manusia baru, dengan orang yang dulu waktu di kelas reguler, maaf, mukanya penuh dengan aura yang negatif, aura yang kusut, tapi ketika saya ketemu di platinum, sudah sangat berbeda. Mukanya sudah tersenyum, kemudian wajahnya ceria, kemudian hidupnya terlihat lebih santai, bajunya sudah lebih bagus. Terus saya tanya, Pak, kok lain ya? Dia bilang apa? Jelas Mas, karena hidup saya sudah beda sekarang. Saya lebih bahagia dan uang saya lebih banyak. Itu terbukti. Buat kamu yang suka komentar bahwa video-video di Cahaya Kehidupan adalah teori, sebaiknya masuk dulu ke AMC dan buktikan, baru bisa bilang kalau semuanya teori. Kenapa? Sudah banyak buktinya dan saya pribadi sudah membuktikan apa yang saya omongkan. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe ya, dan klik like-nya. Kalau mau komentar, silakan komentar. Pasti saya tanggapi dengan sabar, dengan penuh senyuman. Salam dari saya, Firman Pratama.